You can run free, I won't hold it against you. You do your thing. Assalamualaikum cantik, ketemu lagi sama aku Rafca. Di video kali ini aku bikin tema back to school makeup tutorial. Jadi back to school makeup tutorial ini adalah makeup yang bisa kalian pakai buat kalian pergi ke sekolah. Kita mulai aja sama makeupnya. Jadi buat mulai makeup aku pakai ini sebagai pelembab Sun Care Sunscreen Gel SPF 30 dari Wardah. Aku pakai ini dari SMA. Ini tuh buat protection dari sinar UV gitu. Jadi kayak melindungi dari sinar matahari gitu. Dan menurut aku ini bagus karena emang gak bikin kulit kering gitu. Kalau kalian yang mukanya berminyak, mungkin kayak makanya gak terlalu banyak ya, biar gak terlalu berminyak. Aku gak ngerti juga ini bisa menghambat minyak atau enggak, tapi selama aku pakai ini tuh bagus banget karena aku gak ngejerawatan juga, gak komedoan juga enggak. Pokoknya aku dapet tuh cuma kulit aku tuh lebih lembab. Next step aku pakai bedak bayi. Memang dari SMA aku tuh hobi banget pakai bedak bayi karena berhubung aku dari SMA itu gak boleh pakai yang namanya kayak Natasha atau bedak dokter semacamnya itu sama mama, soalnya kulit aku tuh gak bermasalah, jadi tuh aku gak perlu perawatan dokter apapun. Jadi aku buat sehari-hari waktu SMA itu aku cuma pakai pelembab sama pakai bedak bayi. Aku aplikasiin ke muka pakai brush. I'm a cool girl, I'm a cool girl. Nice cold, I roll my eyes at you. Aku bakal jepit bulu mataku. Setelah aku jepit bulu mataku, aku pakai Great Lash Maybelline New York ini yang warnanya transparan. Next untuk warna lipstick atau untuk lipsnya, aku rekomendasiin kamu pakai lip balm atau lip tint atau memang lipstick yang warna bibir banget, karena kamu nggak mungkin pakai warna bibir yang jadi di sini aku rekomendasi lip tint dari Etude House. Ini lip tint Etude House yang plumping yang bentuknya kayak gini, atau pakai lipstick Jasmine yang J17. Ini tuh murah kok, so buat setara anak-anak sekolahan ini murah. Ada banyak warna, kok bisa pilih warna-warna yang sesuai sama warna bibir kamu. Tapi di sini aku bakal pakai yang Jasmine. Ini yang J17. Ada yang warnanya lebih nude lagi, itu warnanya J39 atau J19 ya, aku lupa. Kayaknya ada di video aku sebelumnya yang video tutorial makeup lebaran. Nah, itu aku pakai lipstick Jasmine juga yang warnanya lebih natural daripada ini. Buat biar bikin mukanya gak terlalu pucat, blush on. Ini blush on dari Color Show Blush. Ini adalah kesukaan aku banget, gak bisa habis dari dulu karena tiap hari aku pakai ini. Kayak ini yang Color Show Blush ini, yang warnanya fresh coral. Ini bagus banget. Ini dia hasilnya. Emang aku bikin makeup ini sangat natural dan gak pakai BB cream sama sekali, karena menurut aku belum terlalu perlu untuk anak sekolahan pakai BB cream, kecuali kalau muka kalian agak sedikit berjerawat atau muka kalian sedikit bermasalah. Nah, aku baru rekomendasiin BB cream buat kalian. So, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share kalau menurut kalian video ini berguna buat orang lain. See you in the next video, and thank you for watching!